suruh Kak Fitri cobain makanan mahal gua. Ada telur, ada ikan, ada kangkung. Nanti beraknya pasti telur kangkung. Iya, mau makan bilang berak. Warteg is the best. Warteg is the best. Warteg is the best. Oreo Supreme. Tuh. Ini satunya, ini satu ini Kak, 500.000. Coba kita cobain rasanya. Kayaknya harus dikacain aja deh buat pajangan ya. Setelah kamu makan, kita tunggu 5 menit. Mati enggak? Nggak mau rugi, ngapain lu bawa semua? Kali ini satu. Buat nyombong. Kalau ini tayangan diedit, awas. Cobain makanan mahal gua. Oke. Kita naik lift aja karena gua adiknya bos. Ini dia office-nya. Assalamualaikum. Lu kebiasaan kalau ada salah tegas duluan, ngegetok gitu, tok-tok. Iya. Jam berapa ini? Jam 2. Aku nggak ada yang bangunin, aku bilang sama Iyam, kok lu nggak bangunin gua? Kata Iyam, aku pikir lu udah bangun. Ada asisten? Ada asisten, cucok. Ada cucok marus. Cucok. Ini terserah lah apapun, maksudnya ada yang ngebantuin. Ada yang iya, oke, okay. Right. Udah nih kan gua udah ngobrol dong sih, ah, lu tinggal milih. Oh ya, Mira, anak muda milenial, pengusaha kosmetik Indonesia. Paling hits dan fenomenal. Ya begini kalau milenial kan subruk lu pilih. Mana? Oke, kita udah selesai meetingnya. Nah, karena Kak Fitri dan Lala yang kita makan. Dan nah, itu kalau kalau makan harus nih. Yang mahal-mahal. Tuh. Nih, kok dibantin? Ya aja lah. Nih, mahal ini. Isinya sama. Isinya velvet, velvet. Oh, okay. Ayo Kak Fitri harus cobain ini namanya biskuit. Buat dessert boleh enggak kita makan dulu sekarang? Oh, benar juga sih. Ini berarti bisa ditaruh di kulkas. Boleh enggak agak dingin. Di dalam sana. Aku. Biar agak dingin. Oke, kita makan untuk dessert. Sekarang kita makan. Kita makan kerakyatan dulu. Kerakyatan dulu. Ini ya itu warteg. Dessertnya baru kemewahan ya? Iya. Dessertnya baru kemewahan. Oke. Okay. Nah, makan tapi namanya apa? Makan cuy. Lauknya apa, Yai? Telur, telur ada ikan, ada kangkung. Nanti beraknya pasti keluar kangkung. Iya, mau makan bilang berak. Gila. Iya. Walaupun gua tahu ini proyek miliaran ya, dan gua akan dapat miliaran juga, tapi tetap balik lagi. Warteg is the best. Warteg is the best. Warteg is the best. Begitu. Yang murah meriah tapi kenyang sama. Tapi kenyang. Nah, abis kenyang ya. Ini ada namanya dessert. Ini dessert Oreo Supreme. Tuh. Ini satunya, ini satu ini Kak, 500.000. Coba kita cobain rasanya. Kayaknya harus dikacain aja deh buat pajangan ya. Ini kayaknya enggak tega deh kalau dimakan. Iya, jangan samain dong kayak Oreo yang 2000-an. Boleh enggak aku yang buka? Boleh. Coba pengen tahu rasanya ngebuka tapi Oreo. Tapi aja yang duitnya banyak mikir mau makan mikir ini. Mikir kan? Deh mau makan ini. Mbak, apa sih rasanya, Ian? Ya, belum pernah cobain. Aku biasanya gini ya, kalau misalnya makanan yang dibawa Niki dan ini aku baru pertama kali lihat, kayaknya lebih baik ya. Apalagi ini katanya harganya mahal, takutnya ada apa-apa. Coba kamu dulu yang makan. Takut. Itu suatu penghormatan loh, 500.000 kamu yang gigit pertama kali. Wanginya tuh, wangi red velvetnya udah kecium loh. Ya, wangi red carpet kerasa ya. Setelah kamu makan, kita tunggu 5 menit. Mati nggak?
Salmiati apa ini? Ih, wangi loh ini. Oh, gemes sih warnanya nih. Oh, dia bukan buat bukan coklat, emang begitu nempel ya. Nempel. Enggak kan habis dikukus ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat lu petika aja deh ya. Beda. Apa? Eh, enak. Enak loh. Lebih crunchy. Enak banget. Gua pikir apa apa tuh. Kayaknya gua mau dia suruh ngeliatin kita aja. Dia udah nganal aja. Sama aja. Mana? Beda. Ini juga beda. Lebih crunchy bener. Kalau Oreo biasa nggak pakai sugar, enyes langsung digigit ya kak. Ini crunchy. Oke, ini sesuai dengan harganya walaupun mahal sih. Tapi ya beda dengan yang lain. Ini enak banget tapi ini so good. Endul, endul beneran. Nggak ada. Nggak ada kan nih limited edition. Ini limited tak nggak semua orang bisa beli. Walaupun uang kayak banyak juga nggak mungkin. Ini 2.500.000 dibeli. Iya. Ini buat kita aja ya, Mia. Yang makin nih, lumayan nih. Bisa gue jual lagi tuh kopi dia. Kamu jual lebih mahal. Ini enak. Ini nggak enak. Nggak lu jangan peres. Ini enak loh. Enak. Kalau enggak. Kayak ini krimnya juga beda tau, krim putihnya. Krim malam ya. Krim malam ya. Ininya crunchy banget. Ininya pukul kuahnya kan. Konon ini Supreme satu bungkusnya 500.000. Tapi lo beli beneran apa? Ini beli beneran dong. Lo beli 500.000 buat gua. Iya, satu buat kakak, satu aja udah rasain kan. Gua kira semuanya buat di sini. Nah, ini buat dibawa lagi lah. Nggak mau rugi, ngapain lo bawa semua? Kali itu satu. Buat nyombong. Ini sudah nggak dibuka lagi nih? Nggak. Eh, mau bumerang doang ini. Gua satu deh. Iya, boleh buat juga. Nggak, buat gua ini aja. Kesel-keselin anak-anak. Iya, betul-betul. Ini kalau dibuang bungkusnya juga ada yang mumet. Pasti dikoto, ditaruh. Krim asli. Coba mau tes enggak? Enggak, tiba-tiba kayak krim. Biar pura-pura makan ini katanya. Pas enggak coba, isinya diisi yang biasa. Iya benar. Lengket enggak apa? Enak. Ya, ngopek juga ya. Mungkin ada formulanya juga dia. Iya, beda kali kan. Iya. Limited Supreme dulu. Ayo kita syuting dulu yuk. Yuk. Oke, sudah selesai makan. Makan snack termahal ala dessert termahal ala Nikita Mirzani. Ya, mau dibilang sombong kek, mau bilang apa kek, terserah. Tapi yang penting gue punya. Mau apa loh? Beli. Minta menu ya, Mbak? Iya. Kamu ngapain ikut-ikutin sih? Allahu Akbar. Kalau lu nanya gue ada di mana, nanti lu ikut kan nggak mungkin juga. Kalau lu bilang awas lu ya, lu sampai nggak ikut gue, lu kan pasti ditantangin gitu, keder dong. Lu mau kemana? Gue dari mana? Dari Polda. Acara? Melaporkan si RSPP. Oh, akhirnya diterima. Kamu kalau ke tempat-tempat begitu, lu belum jam itu. Aku kan tadi bukan dari. Aku kan nggak tahu kalau mau ke Polda hari ini. Tapi maksud aku bawa scarf atau apa? Jadi di sini mobil tuh lagi penting-penting gitu. Aku nggak mau ya. Ini jangan diedit, mau edit no sensor. Gak boleh. Dimarahin dia pakai baju seksi. Iya. Awas ya kalau ini tayangan diedit, awas. Oh, itu beli di acara nggak sih di sini? Nggak ada. Yang aku mau beli kasih ini adalah biskuit termahal buat anak kakak. Aku jadi di frame dong ini, nggak boleh dimakan. Iya, mau dimakan enak banget rasanya, cuman itu mahal. Gua cuma satu. Kan 500.000 mahal. Gua juga cuma dikasih satu, bawahnya sih 4, tapi ya Allah, yang dijual nih kita. Makasih ya, Teh. Kasih deh anak kakak, pasti kena. Ya. Supreme tau kan Supreme? Allahu Akbar. Ya udah tau. Berpisah dulu karena besok juga harus syuting lagi BJJ Brownies Jalan-Jalan ya. Gua promosin terus tuh Bu Jess Brownies Jalan-Jalan Sabtu Minggu jam 01.00 di Trans TV ya. Bye bye.